Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, hari ini kita kembali ke kolam Channel Baik untuk proses pemulihan di mana kita akan mencurahkan baja RBB di sekitar gigi air kolam ini. Dan hari ini 5 hari bulan 10 2019, dan kita akan mencurahkan baja ni lah sekeliling kolam ni yang berukuran 60 kali 30 kaki. Baik, dan kita akan letak di sungai ni sedikit, di tebing sahaja ya. Kita curah di tebing sahaja. Kita akan lihatlah berapa lama proses ni akan dibuat. Lalu ia akan menjadi bersih, hilang lumut, airnya akan jernih insya-Allah. Baik, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ya, ini kita kembali ke Channel Baik melihat tempat yang kita hari tu letakkan baja baru sekali. Nampaknya air tambah dulu ni. Alhamdulillah. Jadi kita tengok pula bagaimana air kolam. Adakah ada banyak lumut lagi? Nampaknya lumut pun dah kurang . Menggunakan baja RBB. Oh, ikan tu banyak ada. Nampak ikan. Ni belum nampak dasar sikit. Alhamdulillah air pun dah jernih. Oh, banyak ikan lah. Ke sungai. Jernih sikit lah. Alhamdulillah, nanti kita akan letak lagi yang kali kedua lah tong. Jadi kita tengok pokok durian yang kita letak. Macam ni nampaknya pokok lumut dah tak ada . Lumut dah hilang. Ya, alhamdulillah. Lumut dah hilang, pokok duit-duit pun dah tak ada . Pokok dah jadi pulih. Tak lama lagi insya-Allah akan keluar musim lah, musim buah durian di Channel Baik ni. Okey, jadi akan bersama dengan anda lagi. Kita akan curah lagi baja ni biar dia jadi jernih betul. Alright. Okey, assalamualaikum.